Dewan Kerajinan Nasional menggelar Rapat Kerja Nasional tahun 2021 melalui Zoom Meeting yang dibuka Ketua Umum Dekranas Hajah Wuri Ma'ruf Amin dan diikuti Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, para ketua dan pengurus Dekranasda Provinsi Kabupaten Kota seluruh Indonesia, serta para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Rakernas yang bertujuan menyusun program kerja tahun 2021 yang akan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan organisasi Dekranas dan Dekranasda selama satu tahun ke depan ini juga diikuti Dekranasda Kabupaten Banjar yang diwakili Kepala Disperindak Kabupaten Banjar I. Gusti Made Suryawati di Komen Center Barokah Martapura. Ketua Umum Dekranas Hajah Wuri Ma'ruf Amin menyambut gembira Rakernas yang bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-41 Dekranas yang mengusung tema Prajin Sehat, Prajin Hebat, Indonesia Maju. Menurutnya, tema ini mengandung makna bahwa Dekranas diharapkan selalu menjadi wadah pembinaan pelaku usaha UMKM atau IKM, khususnya sektor kerajinan, agar dapat kembali bangkit di masa pandemi, serta dapat terus berkreasi dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dekranas menyiapkan regenerasi sumber daya manusia atau perajin yang unggul dalam melestarikan dan mengembangkan warisan tradisi dan budaya bangsa. Dekranas dapat meningkatkan daya saing produk kerajinan berbasis kearifan lokal dengan selera global melalui pengembangan inovasi, desain, kreativitas, dan efisiensi. Ia pun berharap adanya Rakernas ini bisa menyatukan pemahaman, langkah, dan tindakan agar program Dekranas dapat dilaksanakan lebih baik lagi tahun ini dan tahun mendatang. Rakernas diisi dengan pemaparan dari para ketua bidang Dekranas serta pelantikan beberapa ketua Dekranasda Provinsi oleh Ketua Umum Dekranas Hajah Wuri Ma'ruf Amin yang ditandai dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.